Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Niaga Wani bersama saya Najib Arif, dan seperti biasa Niaga Wani kita bawakan perkembangan perniagaan dan juga ekonomi secara keseluruhan. Tapi kali ini saya berbeza sedikit. Saya ingin bawakan perbincangan topik yang amat penting yang perlu diketahui oleh semua sekali rakyat Malaysia setidaknya untuk melihat kepada pewarisan harta. Ini pewarisan harta dalam Islam kita ingin melihat kerana apa isunya timbul ataupun memang wujud sebenarnya, iaitu di mana setakat ini kalau angkanya boleh saya sebutkan lebih 66 bilion ringgit harta dibeku disebabkan oleh masalah pewarisan itu pada tahun 2016. Angka itu meningkat semakin mendadak, dan 2019 itu angka yang semakin tinggi lagi, itu pada 2016. Dan juga itu yang ingin saya bincangkan bersama dengan orang yang pakar dalam aspek ini, iaitu Kamarul Azhar Hashim. Beliau merupakan pengasas bersama Kausa Wealth Management, Hibah Wasiat Pengurusan dan Perancangan Harta Islam. Terima kasih kerana bersama dengan Niaga Awani pada jam ini. Okey. Mungkin pertama sekali, kalau kita nak bercakap tentang keadaan semasa untuk kita fahami, alarming ataupun tidak, kerana kalau nak cakap kesedaran ini, kita perlu beritahu kepada orang bahawa realitinya itu memanglah nilai 66 bilion ini, kadang-kadang orang yang tidak mempunyai harta yang banyak, mereka rasakan macam tidak apalah kalau tidak diwariskan dan sebagainya. Tapi ialah kematian ini kita tidak tahu, sesuatu yang bukan di terbatas ilmu kita kan. Dan ini memang Allah sahaja yang tahu bagaimana keadaan semasanya. Ramai ke orang yang tak mewariskan harta mereka? 66 bilion ini memang sudah berlaku kematian dan sebagainya. Status semasa dulu. Okey, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Status semasa sekarang ini kalau kita sebut, Najib sebut tadi 66 bilion 2016. Angka tu makin lama makin naik. Ya. Daripada 32, 42, 52, 66 bilion. Dan kalau kita tengok kenaikan dia, naik pada kadar hampir 5% ke atas. Setiap tahun. So kalau kita tengok 2016, 2017 it should be dah 69. 2018 jadi 73. So impact dia besar tak? Impact dia besar sebab 90% milik orang Islam. Kalaulah duit 66 bilion tadi tu dizakatkan, kan? Maknanya pada 2016 tu kadar zakat adalah 1.65 bilion. Jumlah tu lebih besar kalau digabungkan jumlah zakat yang dikutip oleh Selangor dan Kuala Lumpur, 1.25 bilion. Now, impact dia besar pada ummah. Sebab itu harta yang tidak boleh diwarisi, tidak yang terbeku, tidak boleh berkitar di dalam ekonomi. Maksudnya, waris-waris yang patutnya terima harta tadi tu tak dapat harta tersebut. Dan membuktikan bahawa pentingnya pewarisan inilah, ada kajian yang dibuat oleh Credit Suisse. Dia buat kajian di mana dengan negara yang kaya ni, negara OECD ni, dia kaya, rakyat-rakyat dia kaya ni pasal apa? Dia kumpul harta dia sendiri ke ataupun harta tu dia dapat daripada somebody? Daripada 10 orang yang dia kaji, 7 ke 8 kan, adalah datangnya harta itu daripada harta yang diwarisi daripada generasi sebelum-sebelumnya. So maknanya dapatlah capital injection untuk bisnes lah, kan? Dapat beli lagi banyak aset. So pentingnya pewarisan harta Islam ini supaya harta itu boleh diwarisi kepada waris. Tapi yang berlaku di Malaysia, harta ini tak boleh mengalir kepada warisnya. Tak boleh bertukar milik. Kenapa? Ini persoalannya. Kan? Ada tiga sebab kenapa. Pemilik itu sendiri daripada sudut kesedaran dia, dia tak faham implikasi dia, kesan dia. Sebab dia sibuk duk kumpul harta, kumpul harta. Memang itulah dia merasai tugas dia sebagai ketua keluarga. Contohnya, sebagai seorang bapa. Nak pastikan ada wap pendapatan, tempat tinggal. So, dia sibuk bekerja. Tapi dalam masa yang sama, pemilik harta boleh tiba-tiba saja dipanggil kembali. Kan? Kullu nafsin za'iqatul maut. Kan? Siapa saja boleh tiba-tiba boleh balik, kan? Boleh kembali. So di situ yang berlakunya tiba-tiba shock. Kan? Bila shock tu maksudnya harta yang telah dikumpul tadi itu, yang atas nama dia tadi itu, bagaimana nak beralih kepada waris-waris dia tadi? Yang ini yang berlakunya masalah. Sebab pertama dia tidak bersedia, dan yang kumpulkan harta pula memang dia je yang tahu harta apa yang dia ada, contohnya. Bukan semua orang bercerita semua harta yang dia ada kepada semua ahli keluarganya. Kan? Dan jadikan cerita pula, waris yang menerima pula, sepatutnya nak menerima harta tersebut, tak tahu nak buat apa. Dan bukan sekadar tak tahu nak buat apa, tapi mempunyai certain persepsi. Sebagai contoh, kita ambil contoh. Kalaulah kata duit dia ada, duit disimpan dalam KWSP atau EPF, kan? PF ada kaedah penamaan, for example. So kalau kaedah penamaan, harta itu tak beku. Dengan syarat waris dia ataupun nama itu tahulah yang nama dia telah ditulis, dia pergi boleh ambil. Itu yang pertama. So bila dia boleh ambil, kesan yang pertama adalah penerima harta tadi itu, penama tadi itu, dia tahu yang dia sebagai pentadbir sahaja.
Sebab hukumnya ialah dia sebagai pentadbir, bukan sebagai pewaris. Dia mungkin pewaris juga, tapi mungkin sebahagian. Contohnya, kalau suami meninggal dunia, isteri bahagian faraid dia 1/8. Kalau ikut waris faraid, ada ramai waris faraid. Siapa yang terdekat menghijab-hijab, ada 25 golongan. Tapi kalau semua hidup, 5 pertama garanti dapat. Ayah ada bahagian, mak ada bahagian, isteri ada bahagian. Kalau isteri meninggal, suami ada bahagian, anak lelaki, anak perempuan. Dalam kadar yang berbeza-beza. Ayah 1/6, mak 1/6, isteri 1/8. Yang suami 1/4, kalau anak lelaki anak perempuan dalam nisbah 2 lelaki, perempuan 1. Tapi tadi isteri yang ditulis nama dalam penamaan tadi tu. So bila dia tulis nama, anggapan dia faham tak dia sebagai pentadbir? Kalau dia sebagai pentadbir, maka dia akan uruskan harta pusaka tadi untuk tujuan agihan. Sebelum agih tu dia ada urusan pusaka yang dia perlu buat dulu. Tetapi kalau dia tak faham, tu yang pertama. Dia tak faham, maka apa yang berlaku ialah harta tu mungkin dia beranggapan itu dia punya. So itu kalau ada contohnya EPF yang ada penamaan, tapi apa jadi kepada rumah yang tak ada penamaan? Bila tak ada penamaan, maka apa yang berlaku ialah isteri yang tinggal dalam rumah tadi tu mungkin beranggapan rumah ni mungkin dia punya kalau dia tak kenal siapa waris faraid suami dia. So padahal bahagian dia 1/8. So di sinilah pertama macam nak tukar nama daripada nama arwah suami dia kepada nama waris-waris tadi. Nama mak dia, nama ayahnya, yang isterinya dan anak-anak yang berhak ke atas harta tersebut. Ini semua perkhidmatan ini memang disediakan dan orang ramai hanya perlu pergi kepada sebagai contoh kepada badan-badan yang menguruskan perkara sebegini. Mereka akan tahu perbezaan, bukan sahaja pentadbir pewaris, tapi waris itu siapa waris itu dan juga apa hak mereka dan sebagainya, kan? Ya, yang pertama ialah ada badan-badan yang waris tadi perlu pergi. Sebab untuk bertukar nama daripada nama si mati kepada nama si waris tadi tu, apa yang mereka perlu ialah mereka perlu mendapatkan kuasa. Di kalangan waris tadi tu, siapa yang boleh menjadi wakil kepada waris-waris tadi. Sebagai contoh, kalau suami meninggal, selalunya isteri lah yang datang tampil untuk menjadi waris kepada si mati tadi. Sebagai wakil kepada waris-waris yang lain. So di sinilah ada 3 badan yang perlu waris faham. Yang pertama tertakluk kepada jumlah harta si mati dan juga jenis harta si mati. Pertama, kalau harta dia yang dikumpulkan, harta alih atau harta tak alih tadi, melebih RM2 juta. Kalau dia lebih RM2 juta, maka perolehan kuasa yang perlu dapat adalah di mahkamah tinggi. Dia kena ambil kuasa kat situ. Yang itu kalau urusan di mahkamah tinggi untuk harta lebih RM2 juta. Tapi kalau harta tersebut bawah 2 juta, kat mana urusan tersebut? Urusan tersebut adalah di pejabat pusaka kecil. Tetapi syaratnya mesti ada hartanah. So bukan di High Court, tempat yang berbeza. Kalau ditinggalkan contohnya bukan harta tak alih tak ada. Yang ada harta alih saja. Kereta, duit sikit kat bank apa semua, bawah 600,000. Urusan itu adalah di amanah raya. Waris tadi itu ataupun wakil kepada waris tadi itu perlulah mendapat perolehan kuasa. Okey. Ini adalah pecahannya. Saya faham bidang kuasa masing-masing dan sebagainya, tapi ada kalanya kita melihat kepada memudahkan tugas itu, kan? Perpisahan tugas ini amat penting kerana kita melihat kepada aspek dan tanggungjawab pihak berkuasa masing-masing. Tapi adakah perlunya penambahbaikan dari segi mungkin integrasi, menyepadukan ke semua penyediaan perkhidmatan seperti ini di bawah satu bumbung atau satu platform sebagai contoh, memudahkan orang ramai kalau untuk mereka mencari penyelesaian kepada masalah yang mereka hadapi. So di sini yang sebenarnya bidang kuasa tu sebenarnya dah jelas. Bila sebut pasal siapa yang berhak ke atas harta tu, bidang kuasa mahkamah syariah. Maknanya di situlah keluarnya sijil faraid, for example. Kalau katakan, for example, daripada sudut pentadbiran tadi, kan, so berbeza-beza tempatnya bergantung kepada jenis harta tadi. Dia melibatkan juga pendaftar-pendaftar harta. Maknanya kalau tanah, pendaftar hartanya pejabat tanah, for example. So memang sebaik-baiknya kalau dimudahkan, bolehlah diletakkan dalam satu proses platform yang lebih mudah. Tapi sebenarnya melibatkan banyak entiti. So di sini yang pemilik itu sendiri perlu faham proses tersebut dan waris pun perlu faham. So the education tu perlu berlaku sekarang. Bukan saja sekadar dikumpul, tapi kena beritahu waris apakah prosesnya, dan paling mudah pastikan perancangan itu dilakukan semasa hidup
kan, dan mendapat nasihat daripada yang pakar. Ya. Itu yang saya ingin bincangkan selepas ini, kerana kita dah cakap apabila perubahan teknologi ini biasa kita cakap sepatutnya memudahkan orang ramai, termasuklah isu ini. Teknologi ini memainkan peranan penting. Kalau tadi pun kita tidak boleh dapatkan pejabat tanah dan sebagainya dalam satu kawasan, ya, tapi teknologi itu boleh menghubungkan yang jauh. Ya. Adakah ini boleh kita lihat ataupun sudah pun wujud ketika ini? Tapi kita akan berlihat seketika. Kita kembali selepas ini dengan perbincangan lebih mendalam tentang pewarisan harta dalam Islam. Selepas ini. Masih lagi bersama saya Najib Arif dalam Niaga Awani. Kita masih lagi membincangkan tentang isu yang saya kira amat penting dari segi pewarisan harta dalam Islam ini. Tadi kita bincangkan panjang lebar tentang keadaan semasa dan juga apa yang sepatutnya mereka tahu, pewaris dan juga individu yang memiliki harta itu sendiri. Saya masih lagi bersama dengan Kamarul Azhar Hashim, pengasas bersama Kausa Wealth Management. Okey, tadi saya sebelum beristirahat saya katakan tentang teknologi sepatutnya mempermudahkan urusan seperti ini. Ya. Bagaimana keadaan semasanya? Kalau orang di luar sana mungkin tidak memahami bahawa mungkin wujud platform sebegini kan? Bagaimana teknologi ini sepatutnya memudahkan orang ramai sama ada pewaris atau pemilik harta itu untuk mereka pergi ke satu platform dan sebagainya sebagai contoh. Mudah mereka tahu bahawa maklumat ini telah wujud dan mereka boleh pergi situ baca, dan kalau ada urusan rasmi baru mereka tahu pergi ke mana, pejabat mana mereka perlu tuju. Adakah perkara ini wujud sekarang? Kalau kita lihat sebenarnya daripada sudut proses itu sendiri, kalau waris itu nak tahu kat mana, selalunya mereka boleh merujuk contohnya kepada Jabatan Kewaman contohnya untuk rujukan. Kan? Namun begitu, ada tempat-tempat yang tertentu seperti contohnya pejabat usaha kecil untuk urusan bawah 2 juta tadi kan, saya sebut, ataupun urusan High Court tadi untuk harta yang 2 juta tadi tu. So maka di sini yang sebenarnya, walaupun diberitahu kepada waris, maka waris sendiri ataupun pemilik sendiri perlu educate them from time to time. From time to time. At this moment kita belum tengok lagi ada satu platform di mana they come everything kat situ. Tak ada. Tapi boleh diwujudkan untuk memudahkan. Saya pasti pihak penguasa boleh melihat daripada perspektif tersebut. Sebab itu paling mudah sekarang untuk mengelakkan keliruan ialah si pemilik itu semasa hidup dia dah merancang. Supaya proses itu lebih mudah. Kalau waris tak tahu nak buat, maka jumpalah dengan organisasi ataupun orang yang boleh membantu mereka untuk urusan itu dipermudahkan. So ada penyedia perkhidmatan yang menyediakan perkhidmatan. Cik Kamarul juga adalah penyedianya juga yang paling penting. Saya nak bercakap tentang keadaan semasa ini. Kalau dari segi, kalau kita bercakap tentang keadaan semasa ini, memanglah ini adalah kalau dari segi beragama Islam itu mungkin sedikit mudah pewarisan dan sebagainya. Bagaimana kalau dalam situasi statusnya adalah mu'alaf sebagai contoh? Okay. Bagaimana aspek pengurusan harta itu dan juga pewarisan itu berlaku untuk seorang mu'alaf yang mungkin ahli keluarganya bukan beragama Islam? Bagaimana untuk mereka faham? So bila sebut pasal mu'alaf, bila sudah masuk ke dalam agama Islam, maka bila berlakunya kematian, maka mu'alaf juga mempunyai waris-waris tentu yang digariskan dalam hukum syarak. Contohnya, kalau dia berkahwin, maka isterinya adalah waris. Tetapi kalau dia tidak berkahwin, maka warisnya bukanlah ibu dan ayahnya, kerana syarat untuk mewarisi pertama ialah mestilah agama Islam lah. Dan kalau ibu dan ayah dia bukan seorang agama Islam, so maka warisnya adalah baitul mal. Kalau dia seorang lah, kalau dia seorang, dia tak ada pasangan. Kalau ada pasangan maknanya isteri. Tapi isterinya pun mempunyai hak tertentu. Maka kalau ada anak, isteri dapat 1/8. Kalau tak ada anak, mana dia dapat 1/4 saja. So baki itu diwarisi oleh baitul mal, for example. Tapi kalau si mati mahu juga berikan kepada ibu bapa yang agama Islam. Soalnya boleh ke tidak? Jawapannya boleh. Ada instrumen-instrumen yang perlu dirancang semasa hidup. Sebab kalau mengikut kaedah pembahagian faraid, maka ibu dan ayahnya yang bukan Islam tidak mewarisi. Tapi boleh tak dia bagi kepada ibu dan ayahnya? Boleh. Dalam Islam ada beberapa kaedah. Kaedah yang pertama ialah dia boleh mewasiatkan kepada ibu dan ayah dia yang bukan Islam tadi tu. Tetapi dalam Islam, wasiat adalah pemberian kepada bukan waris. So dalam kes ini ibu dan ayah di considered as bukan waris. So dia boleh guna kaedah wasiat tadi, wasiat, tetapi terhad kepada 1/3 daripada harta dia.
So 2/3 tak boleh. 2/3 adalah waris faraid, hak ya, waris faraid. Sama ada pasangan atau ya, tapi kalau dia nak bagi rumah kepada mak ayah dia contohnya kan, takkan nak bagi 1/3 daripada rumah pula kan, macam mana kaedahnya? Ada kaedah lain pula dalam syarak, itu kaedah hibah. So di sini hibah mempunyai lebih luas ruang dia. Pertama ialah dia boleh bagi kepada sesiapa saja. Kalau faraid tadi orang tertentu, bahagian tertentu. Wasiat pula kepada bukan waris 1/3. Hibah pula boleh bagi kepada sesiapa saja. Waris atau bukan waris. So ayah dengan mak tadi bukan waris kan? Dia boleh bagi, kan? Dia boleh bagi dan banyak mana dia boleh bagi, tak ada sekatan daripada sudut banyak mana. Maksudnya bagi sebiji rumah dia boleh bagi, kan, kepada ayah dengan mak dia. So itu daripada sudut kaedah pemberian tadi. Sebab itu dalam Islam ada beberapa instrumen-instrumen boleh pakai. Namun begitu, proses untuk beralih nama daripada nama dia tadi yang dah jadi arwah kepada nama mak ayah tadi perlu melalui proses perundangan. Yang itu saya sebutkan tadi, perlu dapatkan kuasa, kan. Kedua, perlu berurusan dengan pihak-pihak pendaftar, ya. Contohnya kalau rumah tu masih berhutang, nak uruskan benda tu dulu, kan. Barulah boleh diagihkan tadi kepada penerima tadi mengikut kaedah yang nak diberi tadi. Ya. Okey, kalau ada penonton di luar melihat, kadang mereka tertanya, saya ni patut buat sekarang ke tidak? Siapa golongan yang sepatutnya mereka ini perlu membuat hibah sekarang ini? Kalau mereka ada tak senarai golongan mana yang sepatutnya memang dah kena ada hibah dah? Oh, okey. Bila sebut pasal hibah, hibah dah sebahagian daripada instrumen perancangan, kan? So bila kita dia sebahagian daripada pewarisan. Sebelum kita buat hibah, mana kita kena pastikan harta tu tak beku dulu. Tak beku dulu, kan? So pastikan kita melantik wasi kita dulu, kan? Dan kita pastikan waris kita tahu, kan, proses sebut atau dibantu. Kita yang pertama. So bila sebut hibah tadi tu, maknanya pertama ialah kalaulah pembahagian tadi itu berbeza dengan kadar faraid waris. Kan? Sebab kita dah kata tadi, faraid tadi ada bahagian-bahagian tertentu. Tapi dijadikan cerita, si pemilik harta ni dia berhasratlah nak bagi rumah ni kepada isterinya. Mengikut kadar faraid, 1/8 je isteri dapat. Tapi kerana ada perjanjian dengan isteri, contohnya masa hidup isteri bekerja, dia kata tak payah kerjalah. Contohnya, sebagai balas saya nak bagi rumah yang atas nama dia tadi kepada isteri dia. Contohnya 100%. So dia boleh menggunakan kaedah hibah tadi. Untuk rumah tadi, yang lain tu adalah harta dibagi ikut faraid. Tapi rumah tadi dia boleh hibahkan kepada faraid. So maksudnya siapa yang gunakan hibah tadi? Orang yang punya hasrat yang berbeza dengan kadar pembahagian faraid tadi. Contoh lagi yang kedua, hari ini orang nak beli rumah, kan, habis universiti nak beli rumah, masih lagi gaji profil kewangan belum lagi boleh nak beli rumah. Ayah yang punya harta tadi, kesian ke anak-anak tadi, mungkin nak beli, nak bagi rumah kepada anak-anak dia yang beza tadi, contohnya, kan. Tapi nak beli, tak boleh pakai nama anak tadi sebab tak lepas loan tadi. So ayah belilah rumah ni kepada anak yang nombor satu. Ayah belilah rumah ni nombor dua ni kepada anak nombor dua contohnya. Dan seterusnya anak nombor tiga. So hasratnya tadi nak bagi kepada anak yang satu. Yang untuk rumah yang nombor satu tadi dan seterusnya. Tetapi kalau ikut pembahagian faraid, for example. So maka rumah yang pertama tadi, waris semua berhak ke atas rumah tersebut. So oleh kerana hasrat dia tadi memang nak bagi tadi semasa hidup. Maka dia boleh menggunakan kaedah hibah. Rumah ini dihibahkan kepada anak yang ni. Rumah yang ni hibahkan kepada anak yang ni. So tidaklah timbul isu kerana hibah tadi tu telah terkeluar daripada pembahagian faraid. Kadang-kadang orang melihat kepada benda ni macam percuma ke pengurusan harta atau pewarisan harta dalam Islam ini. Saya difahamkan ada fee-nya yang perlu kita fahami, tapi itu semua kita bincang selepas ini. Kita akan melihat sekali lagi kembali selepas ini. Bertemu kembali, kita masih lagi membincangkan tentang pewarisan harta dalam Islam ini, topik yang penting dan juga berbaki 6 minit ini penting untuk saya terus saja kepada Encik Kamarul. Okey, kita nak bincang tentang dari segi pengurusan harta ini, pewarisan harta ini dari segi kos. Kalau kita melihat kepada keadaan semasa ini, orang ramai bertanya-tanya, kosnya tinggi ke tidak? Mungkin kalau tinggi itu kadang-kadang mereka terkejut, oh kena bayar beberapa amount dan sebagainya. Adakah ini wujud keadaan semasa untuk kita fahami?
Kalau kita lihat daripada sudut kos tu, kos tu maknanya kos untuk berpindah daripada nama si mati kepada nama waris-waris tadi. So ada proses yang perlu dilalui. Kalau katakanlah harta tadi bawah 2 juta ada hartanah dan proses itu dilakukan di pejabat pusaka kecil. Kan? Mana kosnya tidaklah tinggi, nama pun pejabat pusaka kecil. Kosnya pun mungkin kecil. Kan? So di situ kosnya 0.2%. Contohnya kalau urusan di pejabat pusaka kecil. Tapi kalau hartanya lebih 2 juta dan urusan perlu dibuat di mahkamah tinggi. So maka proses itu tidak boleh dibuat oleh waris sendiri. Dia perlu melantik wakil peguam. Kan? Proses itu ada kos-kos yang berbeza-beza. Ada yang mengikut kadar harta yang ditinggalkan. Dia berbeza-beza, mula daripada 1%, 2%, 3%, 5% seterusnya ke atas. So di sini yang menjadi isu apabila mungkin waris yang ditinggalkan tadi itu, dia tak ada peruntukan kewangan untuk urusan di sini. Kan? Sebab yang tinggalkan mungkin ayahnya yang banyak duit. Harta dia tadi semua terbeku. Duit masih dekat bank, tak boleh nak keluarkan, contohnya. Ini dalam kes yang tidak merancang. So, maka waris yang perlu keluarkan duit. Soalnya siapa nak keluarkan duit? Dan ada tak waris-waris tadi itu ada duit tersebut? So, di sini yang pemilik harta tadi perlu merancang. Supaya nak memastikan ada peruntukan kewangan untuk mereka. Apabila perancangan itu dilakukan, memang akan diperuntukkan. Dia, so pemilik tadi boleh memperuntukkan. Memang dinasihatkan jugalah kalau mereka tahu. Juga. Pastikan supaya harta itu boleh nanti kemudian digunakan untuk tujuan pengurusan tadi. Tapi mudahlah apabila dah tahu. Mudahlah dah tahu kat mana prosesnya tadi. Di High Court ke, di pejabat pusat kecil ke, kan. So apabila dia merancang, so maka dia merujuk kepada pakar, pakar akan pre-empt, beritahu awal-awal apakah yang perlu dilalui oleh waris. Bagaimana nak memudahkan mereka. Dan kaedah pembahagian tadi yang berbeza-beza dengan hukum faraid, for example, yang dia sebenarnya ada aset-aset yang berbeza nak pengagihannya tu, bagaimana nak merancang supaya dia patuh syarak. Supaya tidak adalah waris-waris tadi yang termakan hak orang lain. Itu pun isu harta batil juga tu. Kalau termakan hak orang lain, maka adalah orang yang dizalimi. Kita nak mengelakkan perkara itu supaya harta yang tinggalkan harta barakah. Kalau tak diuruskan, harta itu beku, dan ambil masa, mungkin akan menjadi lebih kompleks. Sebab nanti di antara kalangan waris mungkin ada pula yang meninggal. So, dia jadi waris faraid yang berlapis-lapis. Dia menjadi sukarlah kes-kes itu. Tapi itu semua memang ada penyelesaiannya. Memang tertulis dalam Quran dan sebagainya. Memang telah kita laksanakan. Cuma mereka perlu pergi ke agensi yang berkaitan yang betul. Dan mereka perlu tahu tentang dan juga kesedaran. Itu amat penting sekali. Terakhir sekali, berbaki 3 minit ini. Ini sangat penting. Kadang-kadang kita bercakap tentang wariskanlah harta supaya harta ini tidak beku dan sebagainya. Tapi pada masa yang sama, kita perlu lihat hidup ini juga ramai yang berhutang. Apabila kita berhutang ini, kadang-kadang kita bayar, memang bayar tiap bulan. Tapi ialah kematian itu datang secara mengejut kadang-kadang, kan? Kita tak tahu. Apabila kematian itu mengejut dan si mati ini mempunyai hutang sebagainya, adakah hutang ini juga perlu disekalikan dalam aspek pewarisan harta tersebut? Bagaimana keadaannya? Pastinya memang perlu diinkludkan sekali. Sebab orang Islam ini kalau meninggal, hutang wajib dijelaskan. Kan dia akan menghalang dia ke tempat yang mulia. Persoalan dia macam nak uruskan. So di sini yang saya maksudkan proses yang kita lalui oleh waris tadi. Bila dia mendapat perolehan kuasa, dia berurusan dengan pendaftar-pendaftar harta, maka masa itu dia tengok yang ada hutang. Hutang ni ada dua jenis. Hutang kepada Allah SWT, daripada sudut, daripada puasanya, yang mungkin tak terjelas lagi, zakatnya, nazar dia, badal hajinya. Maknanya itu adalah hak si pemilik tadi, dan di mana dia perlu ditolak daripada harta pusakanya. Kalaulah itu kepada Allah SWT. Tapi katakan kepada manusia. Bank memang cari. Buat loan rumah. Bank memang cari loan kereta, kredit kad. So di situlah sebenarnya perlulah ditolak daripada harta yang ditinggalkan. Itu adalah hak si pemilik tadi. Tapi bagaimana nak memastikan boleh ditolak? Adakah aset tadi itu kurang daripada hutang, contohnya. So di situ yang perancangan perlu untuk kaedah melupuskan hutang tadi. Kalau tidak, nanti
bolehlah nanti semua ditinggalkan hutang, waris terima hutang, pening kepala. Jadi kaedah pelupusan hutang tu memang akan ada sekalikan dalam pengurusan harta. Betul. So kalau bila merancang, maka kita akan highlight. Tak sempat merancang, maka pelupusan tersebut haruslah dilupuskan daripada harta-harta yang sedia ada. Itu kesedaran pewaris juga kan? Betul. Penting sekali. Okey, Cik Amarul, kalau kita bincang tentang topik ini panjang, ya, ada banyak perkara. Memang tak cukup setengah jam kalau kita berikan masa ini. Itu saja masa yang kita ada dalam perbincangan kali ini. Terima kasih kerana sedia berkongsi dengan kami. Kalau anda menonton di luar sana, cepat-cepat lakukan pewarisan harta anda, tidak kira dari segi faraid, dan juga kita melihat pada hibah dan juga wasiat dan sebagainya, ada semua perkhidmatan yang disediakan sudah pun termaktub dan ada perundangan dan juga caranya. Perlu pergi ke pihak yang lebih tepat yang disebutkan oleh Cik Kamarul tadi. Itu tadi Kamarul Azhar Hashim, pengasas bersama Kausa Wealth Management untuk hibah, wasiat, pengurusan dan juga perancangan harta Islam. Sekian sahaja Niaga Awani untuk jam ini. Saya Najib Arif. Assalamualaikum dan salam hormat. Thank you.